Selatan Thailand merupakan kawasan yang didiami majoriti bangsa Melayu. Hari ini dilihat semakin terhakis penggunaan bahasa Melayu, terutama di kawasan bandar serta populariti bahasa Thai itu sendiri melalui kegiatan harian seperti pendidikan, ekonomi dan sektor kerajaan. Ianya sangat memberi kesan terhadap orang Melayu terutama di negeri Selatan Thailand pada hari ini. Menurut Puan Sainab, faktor ekonomi mendorong bahasa Siam atau bahasa Thailand popular dan penting. Kayu di BKK นะคะ เพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าคนไทยคนอิสลามด้วย มาสนายูอิสลามที่อดอสเยดเดอะปัจจุบันก็ขายส่วนมากจะเป็นคนไทยคุยภาษาไทยเวลาเขาถามว่าข้าวอะไรบ้างเราก็ต้องตอบภาษาไทย Antara faktor lain juga adalah dasar yang digunakan oleh kerajaan Thailand terutama di dalam sektor pendidikan dan juga peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran menulis dan bertutur di dalam bahasa Thailand di mana telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan tahap penulisan bahasa Melayu adalah sangat rendah. Bagi Dr. Jamila Baraheng yang merupakan pensyarah di University Princess of Narariwas berkata kepentingan bahasa Thailand dalam pendidikan serta pengaturan dalam bahasa lain adalah penting. Masa depan ini kena guna. Bahasa Melayu, Melayu kena guna, Inggeris pun kena guna, bahasa Thai pun kena guna sebab dia nak masuk dalam ASEAN. Okay? Masuk kau su ASEAN, ASEAN ke kon Thai, kon Islam, tong pen tuk bahasa. So dalam ASEAN kena tong pen, kena tahu, kena belajar, kena buat boleh. Beliau juga berkata terdapat orang Melayu yang tidak pandai berbahasa Melayu kerana faktor persekitaran dan sosial setempat. Ya Melayu tak kerti kecek Melayu ada. Ada juga ya Melayu tapi ya kecek bahasa Thai, ya pun bahasa Thai, ya kecek Melayu tak panah. Sebab dia kecek tak panah sebab kata kapung dia cakap siya semua. Pendidikan juga memainkan peranan penting di dalam membentuk masyarakat terutama generasi akan datang untuk mengekalkan penggunaan bahasa Melayu serta adat resam di dalam kehidupan seharian mereka. Namun pengaruh bahasa Thailand itu menjadi cabaran buat masyarakat di sini. Bagi Tuan Zaini Al-Fatoni, cabaran untuk generasi muda adalah ketika di sekolah di mana murid-murid terpaksa menggunakan bahasa Thailand sebagai kaedah pelajaran. Duduk dengan bahasa Melayu hanya 2 hari dalam seminggu. Satunya juga hak, iaitu sekolah Melayu, sekolah tarikah. Dan antara Isnin sampai Jumaat itu, sekolah Siam. Okay, kita orang Melayu. Bahkan kita orang Melayu, nasionaliti kita orang Melayu. Kita juga lah. Tapi Alhamdulillah di kat sini, walaupun cabaran ataupun bahasa pengaruh oleh Siam ni, semakin hari semakin teruk. Tetapi semakin hari semakin teruk, itu adalah peluang kita untuk nak membangun. Itu adalah peluang. Peluang bagi kita untuk membangun guna bahasa Melayu. Sebab 3 wilayah ni ada satu pusat. Satu organisasi untuk nak bangkitkan bahasa Melayu. Iaitu Melayu Petani. Rakyat Melayu yang mendiami bumi selatan Thailand pada hari ini masih lagi mengekalkan penggunaan bahasa Melayu di dalam kehidupan seharian mereka. Namun penggunaan bahasa Melayu ini semakin lama semakin terhakis kerana populariti bahasa Thailand itu yang mendominasi setiap sektor terutama dalam sektor kerajaan dan juga ekonomi. Namun masyarakat Melayu hari ini masih lagi menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan seharian mereka. Saya Syarul Azram melaporkan dari Narathiwak Thailand untuk Berita MCTV. Bila ơi, mai khởi tình lắm biết.